buat persiapan mood mudik juga. Ini kita kasih yang murah aja ya, penonton yang jelas. Kita kasih DP 15 jutaan aja kali ya, 15 jutaan ya. Dengan angsuran tetap sama. Yes, hampir potong lagi tuh. 5 juta. 15 jutaan nih. Dapat si Terios ini, teman-teman. Gimana? Masih terlalu mahal ya. Kalau kita kurangin lagi 2 juta lagi, 13 juta gimana? Teman-teman bisa nggak? Tertarik nggak? Promo buat mudik-mudik lebaran dan promo untuk kalian yang mau trade-in, ganti mobil, ya nggak? Di hari raya udah pakai mobil baru, kayaknya oke banget ya. Bukan cuma baju aja yang baru, tapi mobilnya juga baru, ya nggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel yang Ilyas ya, teman-teman. Channel yang ngebahas tentang mobil terbaru ya, teman-teman. Dan kali ini, teman-teman, ya, saya mau sepil mobil-mobil yang pas banget untuk kalian yang mau mudik lebaran. Dan kita akan kasih harga serta promonya yang murah-murah ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa dapat gambaran ya, kira-kira untuk Xenia, untuk Terios, Ayla, dan Sigra itu DP-nya berapa dan angsurannya berapa. Jadi tetap ikutin channelnya Anggi Ilyas. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita kasih dan update info-info terbaru ya, teman-teman ya. Oke, lanjut Pak. Ya, spill mobil all new Terios, dan ini ada Daihatsu Rocky, teman-teman. Dan ini kita ada promo ngabisin stok di NIK 2023. Ada beberapa, teman-teman ya, di Rocky dan ada di Teriosnya. Dan kebetulan ini kan momennya mau mudik lebaran ya, teman-teman ya. Jadi kita kasih harga dan DP yang paling murah-murah aja, teman-teman ya. Sebelum kita cek dan spill harganya, nih kita review nih tipe apa ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk Teriosnya adalah tipe X standar alias X manual nih, teman-teman ya. Dan ini harganya yang paling murah. Ini harganya cuma 230 jutaan aja. Jadi, kalau misalkan kalian mau DP-nya misalkan paling minim ya 10% ya. Ini DP-nya murah banget, teman-teman. Dan yang di sampingnya adalah Daihatsu Rocky tipe X-nya. Kelihatannya sudah ada lampu fog lampnya, kemudian lampunya sudah full LED. Jadi ini bisa jadi opsi kalian yang misalkan nggak suka dengan mobil hatchback yang terlalu kecil, kalian bisa ambil si Rocky ini, teman-teman. Harganya di range 200 jutaan. Oke, kita kasih DP berapa ya buat teman-teman ya. Kita kasih yang murah-murah aja. Untuk si Terios tipe X yang manual ini kita kasih DP 10%, jadi kalian sebetulnya hampir 20 jutaan, teman-teman, untuk DP-nya. Dan angsurannya ini di angka 4,9 jutaan, teman-teman. Kalau kalian di DP sekitar 20 jutaan. Tapi karena ini mudik lebaran, buat persiapan mood mudik juga, ini kita kasih yang murah aja ya, penonton yang jelas. Kita kasih DP 15 jutaan aja kali ya, 15 jutaan ya. Dengan angsuran tetap sama. Yes, hampir potong lagi tuh. 5 juta. 15 jutaan nih. Dapat si Terios ini, teman-teman. Gimana? Masih terlalu mahal ya. Kalau kita kurangin lagi 2 juta lagi, 13 juta gimana? Teman-teman bisa nggak? Tertarik nggak? Oke. Kita kasih DP 13 jutaan aja, teman-teman, buat dapetin Terios tipe X ini dengan angsuran 4 jutaan. Wow. Ini karena mudik aja nih, ya enggak? Jadi penonton yang jelas bisa dapetin si Terios ini dengan angsuran 4 jutaan nih, teman-teman ya. Untuk tipe X-nya paling minus di lampu fog lamp aja. Tetap mesin 1500 cc, velgnya tetap ring 16. Kelihatannya gagah. Tuh kalian yang suka banget dengan perjalanan yang agak jauh ya, luar kota, luar provinsi, yang kelihatan medannya agak sedikit ya berkerikil, kemudian curah-curah batunya itu banyak banget, kalian bisa pakai ini. Karena ground clearance-nya aja ini tinggi banget, teman-teman.
ini hampir 22 sentian teman-teman ya. Jadi saya rasa sangat aman. Ini perbedaan yang tensinya adalah pelaknya sekarang udah nggak warna hitam lagi, tapi warna poly silver, dan grill depannya ini jadi agak lebih facelift dengan pengurangan di grill-grill ya teman-teman ya. Nah, kalau yang lamanya kan grillnya agak lebar, tapi ini grillnya sedikit aja, jadi kelihatannya lebih facelift ya teman-teman. Oke, itu Teriasnya, kita kasih DP 13 juta lagi. Kemudian kita ke Rockynya teman-teman ya. Kalian yang nggak suka hatchback seperti Ayla atau Benek sebelah ya, Brio atau Agya ya, kalian bisa ambil ini, karena ini benar-benar low SUV banget, pakai penggerak roda depan, peleknya ring 16 dan lampunya sudah full LED. Ini juga harganya di range 200 juta. Jadi dengan harga sekitar 200 jutaan kalian pilih mana nih? Si Terios atau si Rockynya nih teman-teman ya? Kalian bisa komen ya, karena ini harganya sama dan simulasi kreditnya, tapi ini sedikit lebih murah teman-teman ya. Ini kalian di DP sekitar 10% ya, sekitar 10 jutaan ya, kalian udah bisa dapat Rocky yang tipe X ini teman-teman ya. Angsurannya masih sama, di range 4 jutaan aja, 4,9 atau 4,8. Kalau masih ketinggian, kalian nanti bisa nego lagi ya, di angka 4,7an juga oke teman-teman ya, untuk si Rocky ini. Dan lebih kerennya lagi, kalian bisa ambil tenor panjang, atau kalian mau ambil tenor pendek dengan bunga 0%. Kalau tenornya 8 tahun juga oke juga, kalian bisa ambil tenor yang panjang, karena range angsurannya lebih murah teman-teman ya. Ini bisa di angka 3 jutaan untuk Terios, dan ini untuk Rockynya juga sama, ini bisa 3 jutaan dengan tenor 8 tahun. DP-nya ya emang agak sedikit berubah, karena dia harus 20 atau 10% ADDM untuk tenor 8 tahun teman-teman. Oke, untuk Rockynya ready ya, manual matic itu ready semua teman-teman. Kemudian kita cek lagi mobil apa lagi ya. Untuk Xenia-nya, nah ini pas banget. Ini udah legend teman-teman ya. Ini udah legend banget untuk kalian yang punya keluarga sudah 5 orang gitu ya, sampai 6 orang, anak sudah 3. Kalian butuh ini teman-teman, Xenia. Ini saya spill aja, ini yang tipe R-nya warna Parfleece Silver nih teman-teman. Saya udah review juga videonya, dan ini kita kasih DP-nya murah aja ya. Kalau 10% kalian cukup ngeluarin budget di berapa ya, 8 sampai 10 jutaan aja, masih bisa kok, masih bisa, karena ini stok 2023 nya masih ada teman-teman ya, walaupun tinggal beberapa aja. Jadi kalian cepet-cepetan nih sebelum momennya atau stoknya kehabisan. Oke, DP masih sama di 8 sampai 10 jutaan aja, dan angsurannya juga di angka 4 jutaan nih. Rata-rata mereka angsurannya 4 jutaan semua teman-teman ya, dengan DP yang bisa minim 10%, atau mau tenor panjang juga oke. Sama, tenor panjang 8 tahun bisa 3 jutaan. Pilih yang mana nih kira-kira ya? Agak sedikit galau ya antara Xenia ataupun Terios ataupun Rocky. Ya, sebenarnya sih gini aja teman-teman ya. Kembali ke bukan fungsi, kembali ke kapasitas juga. Kalau misalkan kalian senang ke luar kota dengan medan yang agak curah, kemudian becek, dan kalian butuh ground clearance yang tinggi, ya kalian butuhnya si SUV seperti Terios ini teman-teman ya, karena dia masih pakai penggerak roda belakang seperti. Tapi kalau kalian senengnya masih daerah-daerah yang nggak terlalu curam, kalian bisa ambil si Xenia ini teman-teman ya, karena dia udah berubah menjadi penggerak roda depan nih teman-teman ya. Ya lebih efisiensi bahan bakar yang pertama, dan lebih efisiensi di perawatannya teman-teman, atau di after salesnya. Oke, kemudian kita sepil yang mana lagi. Ini cakep-cakep banget, ini mumpung barangnya masih banyak, kita cari yang paling termurah nih Pak. Ini yang paling termurah, artinya DP-nya murah, angsurannya nggak bikin kantong jebol, dan fungsinya ini bisa 7 penumpang teman-teman. Ini udah jadi backbone kita juga. Ini adalah Sigra, ada dua varian, 1000cc dan 1200cc. Dan untuk tipe yang ini teman-teman ya, ini warnanya warna bronze ya teman-teman ya. Jadi agak sedikit coklat-coklatan, tapi agak menyala ya coklatnya. Dan ini adalah tipe yang 1200cc-nya yang paling terendah, atau ini adalah tipe X-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang sedikit
minim di pelek aja teman-teman ya. Dan satu lagi spionnya yang masih manual, jadi saya bisa atur seperti ini. Dan kalau secara fungsinya ini bisa 7 penumpang. Dari tampilannya juga untuk tipe yang X ini juga oke banget teman-teman ya, karena lampunya sudah full LED dan ini sudah facelift banget teman-teman. Oke, kita sepilah harganya. Harga ini kita kasih 10% ya. Jadi kalian misalkan DP-nya 11 sampai 12 jutaan untuk tipe ini. Jadi angsurannya kalau untuk 5 tahun di angka 3,5 jutaan, teman-teman. Dan kalian bisa ambil tenor di 6 tahun bahkan 8 tahun juga bisa. Untuk tenornya 6 tahun nih bisa 2 jutaan untuk tipe X-nya dengan range DP sekitar 12 sampai 13 jutaan. Nah, bingung lagi, ya enggak? Pilih yang mana lagi nih, karena angsurannya lebih terjangkau dan fungsinya sama, sama-sama 7 penumpang, tapi memang sedikit minus di pelek, kemudian di spionnya, dan posisi dari dalamnya atau fiturnya memang nggak seperti yang disuguhkan ke Xenia nih teman-teman ya. Jadi kalian agak bingung ya. Kembali lagi nih, kalau ini ke kapasitas dan budget kalian nih teman-teman, kalian pilihnya yang fungsinya sama 7 penumpang tapi kalian ngalahin fiturnya ya. Kalian nggak terlalu banget kalian nggak terlalu fanatik dengan fitur, kalian bisa coba si Sigra ini karena angsurannya yang murah. Tadi sesuatu mobil 7 penumpang di Indonesia yang paling murah teman-teman ya. Oke. Itu untuk tipe X-nya, nanti untuk tipe R-nya nanti beda lagi, nanti saya kasih ada di video ini. Harga range-nya nggak jauh-jauh banget teman-teman ya. Dari sekitar di angka 3 jutaan atau 2 jutaan. Tinggal nanti tenornya aja. Mau yang 6 tahun atau 8 tahun. Atau kalian mau yang 0%, kalian bisa ambil tenor pendek. 1 sampai 2 tahun lah. Oke. Ada mobil apa lagi, Pak? Kita ngomongin mobil 7 penumpang semua nih, teman-teman ya. Kita ngomongin mobil 7 penumpang semua. Sekarang kita cek mobil apa ya? Nah, ini ada lagi sih Xenia, teman-teman ya, tapi ini tipe yang ADS-nya. Saya bilang dari fiturnya dan dari tampilannya ini beda banget di aksesoris terutama teman-teman ya. Nanti akan saya review ya, tapi saya review sekilasnya aja. Ini harganya hampir sama di 230 jutaan juga, tapi lebih mahal sekitar 5-6 jutaan. Fitur yang kalian dapetin biasanya ini ya, cuma bagian ground clearance-nya, sampingnya atau bawahnya, body kit samping itu ada tulisan ADS-nya. Seperti ini teman-teman. Jadi di tampilannya aja nih yang kelihatannya mobil ini lebih oke ya, dan lebih garang dan lebih sporty. Jadi gitu aja teman-teman ya. Harga-harganya mirip-mirip lah, nanti ditanyain aja. Ini sedikit aja kok. Oke, semua mobil passenger-nya udah kita review harga dan sepil apa lagi? Fungsinya, review-nya sedikit, dan ini teman-teman, ini backbone banget teman-teman, Grand Max Pick Up buat kalian usaha ini oke banget nih, antar-antar barang gitu ya, muatan ini udah pasti oke banget, ini paling tangguh. Dan ini yang kita review adalah tipe Grand Max 15 1500 cc. Dia ada beberapa tipe ya, ada yang 13 cc standar, tipe yang 15 1500 standar, dan ada lagi tipe yang AC VS nya jadi itu udah AC dan sudah power steering. Jadi kalian lebih enak lagi ya, terutama ya pengendara ya, karena sudah AC dan setirnya jauh lebih enteng teman-teman ya. Oke, dan ada lagi tipe yang three way itu artinya baknya tuh bisa dibuka semuanya teman-teman ya, 1, 2, 3 itu semuanya bisa kebuka. Jadi kalian tuh kalau masukin barang itu lewat samping juga oke. Ya gitu teman-teman. Ini harganya berapa, Pak? Oke, untuk pickup sendiri kita kasih harga yang paling minim DP-nya di 5-6 jutaan, teman-teman ya. Itu untuk tipe yang 13-nya. Dan kemudian untuk 15-nya di range angka 7-8 jutaan. Kalian bisa ambil ini, teman-teman. Dan angsurannya ini bisa tenor 5 tahun. Kalau tenor 5 tahun ini cuma 3 jutaan aja, teman-teman. Murah. Cuma 36 ya. 36 sampai 3, 7 jutaan dengan tenor 5 tahun si Grand Max ini teman-teman. Oke, DP sama harganya kita sebutin. Mobil apa lagi? Nah, ini ada Ayla juga, sama ini murah-murah aja. Selisih harganya dengan Sigra
nggak jauh beda teman-teman ya. Jadi kalian bisa dapat angsuran di 3 dan 2 jutaan aja. Bahkan kalau kalian tenornya 8 tahun ini bisa angsuran 1,9 jutaan untuk si iLine. Keren nih. Promo buat mudik-mudik lebaran dan promo untuk kalian yang mau trade-in ganti mobil ya enggak. Di hari raya udah pakai mobil baru kayaknya oke banget ya. Bukan cuma baju aja yang baru tapi mobilnya juga baru ya enggak. Oke. Itu kita spill harganya teman-teman ya. Dan untuk proses cash maupun kredit kita bantuin, syariah juga kita bantuin. Dan untuk lokasi dealer kita teman-teman ini ada di Astri Lodaya Hatsu Otista di Jalan Raya Otista 3 Raya nomor 1A Kelurahan Bidara Cina Kampung Melayu Jakarta Timur. Jadi teman-teman bisa langsung aja hubungi Anggilias di nomor yang ada di bawah ini teman-teman. Prosesnya sama lah, cukup KTP dan KK aja kalian udah bisa proses teman-teman. Kalian kasih aja, kita cek stiker dulu itu kalian tanpa booking fee pun sudah bisa proses teman-teman ya, dari cek KTP aja. Oke teman-teman ya, kayaknya segitu aja ya promonya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Dan kalau kalian ada kebutuhan, jangan lupa langsung aja hubungi Anggilias di nomor yang ada di bawah ini teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan komen. Jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih dan wassalamualaikum.